Keputusan membubarkan parlimen dibuat berikutan 12 menteri menunjukkan sikap tidak wajar dan mengutuskan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, kata Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Individu yang positif COVID-19 akan dibenarkan untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Seorang penyelia tapak pembinaan didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang atas dua tuduhan mencolek dan membunuh teman wanitanya bulan lalu. 8 penuh di saluran 501 dan astroawani.com.